Pelawak Sule sibuk menggombali wanita cantik berhijab ketika Natalie Holscher umbar mesra bareng berondong. Lewat candaannya Sule berhasil membuat wanita cantik tersipu malu sementara Natalie Holscher menggaet berondong tampan dengan paras ayunya. Aksi Sule dan Natalie Holscher ini seolah saling bersaing mengingat keduanya sebagai mantan suami istri. Apalagi dari pernikahan Sule dan Natalie Holscher menghasilkan seorang anak, Adzam. Sehingga Sule dan Natalie Holscher masih mempunyai hubungan untuk sama-sama mengurus Adzam. Seolah tak mau kalah dengan kemesraan Natalie Holscher dan Yogi Ilham, komedian Sule juga beraksi. Pelawak yang sudah berstatus duda itu kedapatan menggombali wanita cantik berhijab. Kala gombal, ayah Rizky Febian membahas cincin pengikat dan masa depan. Tak pelak, rayuan Sule itu membuat wanita tersebut salah tingkah. Sebagai pelawak, Sule memang dikenal jago menggombali wanita. Mantan suami Natalie itu memiliki banyak materi untuk menggombali wanita. Sule bisa dengan cepat mendapat materi gombalan dengan apapun yang dilihatnya. Gombalan yang dilontarkan mantan suami Natalie Holscher itu berhasil membuat wanita tersebut salah tingkah. Melansir dari akun TikTok Halo Sister Androher, tampak Sule sedang melakukan siaran langsung dengan wanita cantik. Wanita yang digombali Sule itu disebut bernama Santika Fauzia. Video Sule menggombali Santika itu pun langsung menjadi sorotan. Warganet mendukung Sule untuk terus mendekati wanita cantik berhijab itu.